wabarakatuh, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, kembali lagi setiap jam 3 sore kita live Markombur, nah, ya kali ini edisi 30 Mei 2023. Kita berkombur, bercerita bagaimana tentang isu-isu yang sedang trending pada hari ini ya. Bukan tentang timnas mau melawan Argentina kali ini, <laughs> tapi tentang berita yang mungkin sekarang banyak dibutuhkan oleh emak-emak. Uh, di Sumatera Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kohos saya. Siapa dia? Silakan di sebelah sana siapa? Oke, okay, tentunya tak lain dan tak bukan ya kan dengan saya Nur Hasana di sini, pemirsa. Kita membahas seputar apa sih yang kita harus persiapkan dan juga jalanin ya. Karena tentunya ini merupakan hal yang paling penting ya. Karena informasi-informasi yang kita dapatkan juga dari narasumber yang betul-betul paham di berkompeten, bidangnya ini. Berkompeten ya, berkompeten si. ya. Jadi. Sudah siap nih Pak Putra? Ya, sudah siap. siap. Apa ya? tema kita hari ini, sana? Kali ini kita membahas seputar ya uh, PPDB untuk tingkat SMK. -nya. Oh, PPDB yeah. ya untuk tingkat SMK. Iya, yeah, okay. penerimaan peserta didik, didik baru. baru untuk tingkat SMA Kejuan, mungkin uh, SMK ya. Jadi hmm. mungkin ada perbedaan sedikit ini, Bang, hmm. di antara SMA dan juga SMK. Hmm. Dan ini kita juga sudah uh, tutup ya untuk uh, yang pertama ya, yeah. selesai ya. Ini kita tinggal nunggu Tahap, pengumuman nampaknya. Iya, benar. Ini. Untuk selanjutnya nanti yeah. kita lebih informasi lebih dalamnya. Kita tanyakan langsung kepada yeah. di sini. Sudah hadir bersama kita, tentunya ada, mm. Pak. Embasir Hasibuan ya selamat ya, ya. datang Bapak selaku ketua panitia PPDB Sumatera Utara. Oh, ini langsung ketuanya ini hari ini ya kan ya. Yang di, yang seru ya. Tualimpul limpul. Pak Embasir Ustaz namanya dipanggil tadi kan. Selamat, selamat datang itu. Pak Kiai. Iya, <laughs> ya, kan. Terus di sebelah sana ada Bapak Dr.andus Kaswardi M.Pd ya. ya kan selaku kepala SMK Negeri 9 Medan ya Bapak Kaswardi ini bukan Orang asing ya bagi mm -hmm. kita mereka orang Indonesia ya bukan orang asing. <laughs> Wn bukan WN. Wna ya, tapi Wni. Syarat ya, <laughs> pendaftar harus Wni. Iya harus Wni, nggak boleh Wna Nggak kan. boleh. Hmm. Ini Pak, tentang tingkat uh, SMK ya. Iya, Boleh sana sekali. silakan sana mau oh, ditanya. Kita kalau berbicara nih Pak tentang mungkin regulasinya terlebih dahulu ya Pak. Hmm. PPDB ini yang sudah saya dapatkan informasi ini ya, di Sumatera yeah. Utara tentunya sudah yang ketujuh kalinya ya yeah. Pak ya. Boleh dijelaskan sedikit nih Pak untuk prosesnya ataupun kendala-kendalanya juga selama proses ini kira-kira ya, apa nih Pak? Ya terima kasih Bu Hasanah, ini PPDB kita ini kan yang ketujuh tentunya memang dalam pelaksanaan itu selalu kita eh, apa namanya ada perbaikan-perbaikan mm -hmm. sehingga menuju kesempurnaan benar, benar. dan tentu juga pendaftar ini juga makin sempurna juga memahamkannya. Mm -hmm. Nah ini memang di pelaksanaan PPDB tahap 1 berjalan lancar tapi di terakhir itu sempat kami tutup portal. Yeah. Okay. Nah, nah, iya, ada isunya Iya, kenapa kami tutup portal? Makanya saya bilang tadi makin pintar memang pendaftar ini. Yeah. Di portal itu kan ranking sudah ketahuan. Real time, real time. Real time. Yeah. Jadi betul. kelemahan real time ini juga rumahnya begitu dilihatnya nggak lulus dia, yeah. minta tolak dia biar pindah ke sekolah lain. Betul. Ini jadi masalah. Kenapa verifikasi belum siap? Orang sudah mau minta pindah ke sekolah lain. Riset, riset. Riset, riset, riset ya datu. ditolak. Iya. Dia dia. Dia. Ya. Jadi betul. itu jadi permasalahan memang. Yang kemarin e, mungkin di tahap kedua ini nanti akan kita ubah lagi polanya mungkin nggak e, bisa real time lagi dilihat pokoknya siapa dulu mendaftar mungkin nanti kita buat dia yang di atas. Nah, oh. Jadi nggak bisa lagi diintip-intip. Oh, udah nggak lulus saya, udah nggak bisa lagi seperti iya, itu. Bener. Nah, ya, iya benar. Dirahasiakan ya. Iya, boleh dia dihitung sendiri boleh. Hmm. Ja, nanti kan kalau SMA jarak, kalau SMK nanti kan nilai. nilai. Boleh hitung sendiri, nilai saya segini urutan ke berapa saya, berapa yang diambil. Okay. Jadi biar dia kerja sendiri, nggak hmm. seperti yang sebelumnya langsung muncul tertera ya. benar-benar. Karena ada efek negatifnya hmm. ketika itu di di ranking langsung ketika dia tidak lulus berdasarkan kuota yang ada, dia berusaha semaksimal mungkin untuk riset ditolak. Oh gitu ya. Ah, karena iya ya. biar pindah dia mungkin gak ke SMK 9 dia ke SMK, ke SMK, yang, sebelah yang lain. Sebelah gitu. gitu, ya tetangga. Iya. Di satu sisi memang itu kelemahannya. Di sisi yang lain kan terganggu juga orang yang harusnya lulus di tempat yang lain gara-gara dia masuk nggak lulus orang. Gak gitu gitu benar, gitu benar, benar, benar Iya. Iya. Ya, nggak enak juga lah kan Jadi iya. itu kendala di yang pertama kemarin itu. Khusus tahap satu, tapi sebenarnya itu kami sudah buat pengumuman, dan kami juga sudah lapor ke Ombudsman agar itu nanti, mana tahu orang melapor ke sana sudah tahu jawabannya. Iya, nah, kita komunikatif kalau menyampaikan itu semua, dan buat pengumuman di portal. Oh langsung gitu. dia dibuka portalnya, langsung, langsung Sudah ada ter oh, ya. Sedang, ter iya. sedang masa verifikasi. Iya. Gitu loh oh berarti ini. hafal ya, paham <laughs> ya. Bukan hafal Pak, kemarin baru lihat kopean aja. <laughs> 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 Kalau ke Pak Kaswarni okay, kan, iya. ini kan Pak jurusan banyak nih, kan kita SMK nih, jurusannya kan banyak. Apakah memang siswa itu saat mendaftar kemarin itu langsung bisa memilih jurusannya mm -hmm. atau berdasarkan nilai lagi? Iya seperti kita kalau itu ya, di, di, di kuliah kan seperti itu ya. ya, kita ya. Langsung, nah, itu sudah diberlakukan di SMK ah, gitu. Kalau kita di SMK pendaftar itu langsung memilih jurusannya. Langsung Pak ah, ya berarti ya. Ah, ah. Jadi kan di situ di tahap satu itu kan ada jalur afirmasi, ada ya. perpindahan orang tua, Atul. ada anak guru, jaran, anak, anak, guru, guru. Ya. Nah, anak presiden ada pak. Iya. <laughs> jadi, <laughs> ya. E, jadi mereka mendaftar dan sesuai dengan jurusannya. Hmm. Sesuai jurusan langsung ya. didaftarkannya dan rankingnya nanti pun pak. Ya, di jurusan di juga, jurusan masing-masing ya? karena oh, okay. setiap uh, jurusan itu kan ada kuota. Mm -hmm. Ya, ada persentase mm -hmm. untuk penerimaan Kan oh. nah, kan gitu. ya, siap, siap. Persen, itu kan ada 20 persen pamannya ya, kan ya. gitu untuk persentasenya tadi pak kira-kira yang afirmasi berapa persen donasi berapa persen jalurnya kan ada beberapa ya kalau di afirmasi itu kan ada uh, 2 persen ya. 20. 20%, 20 ya, 20%. 20 ya 20% ya 20% jadi ada pembagian lagi ada yang di disabilitas apa ya. disabilitas ya. tuh tiga okay. ya. persen uh -huh. nah, kemudian ada uh -huh. anak guru ada prestasi 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 akademik dan non akademik, non -akademik ya, ya. Itu juga hmm. Hmm, seperti itu untuk yeah. presentasinya ya pak ya yeah. pak kalau misalnya nih dalam satu jalur misalnya kan tadi misalnya yang kuota disabilitas nih ah. sekalian juga sama pak Basir ya kan misalnya nggak memenuhi nih kuota di situ bisa oh. diambil nggak pak misalnya dialihkan ke mana gitu ke kuota yang lain iya <laughs> ya. gitu pak gimana tuh pak kalau di SMK ini kan A berbeda sedikit dengan SMA. Nah, apa bedanya, iya, Pak? Ya. Iya, bedanya. sedikit ini kita bahas di ya, tapi menentukan. Iya, kalau SMA kan afirmasi <laughs> sama dengan <laughs> SMK. Iya, afirmasi, perpindahan orang tua sama, <tuk> kemudian di prestasi SMA, prestasi akademik, non akademik. <tuk> hmm. Tapi di SMK hanya prestasi non akademik. Oh, gitu. Yang nilai prestasi raportnya itu nanti di Papua. Oh, udah masa tahap dua. Iya, kalau di SMA kan rapotnya di tahap satu iya betul iya di gitu 1. dia jadi yang yang terakhir mungkin uh, di SMA itu ada jonasi kalau di SMK nanti ada prestasi rapot oke okay. nah disitu dia dan SM SMK kan jonasi cerita kakak lah dia ini iya, tapi iya. kalau SMK tidak bercerita kakak di awal iya. nanti setelah uh, ada yang sama baru cerita jarak tempat tinggal jadi bagaimana nanti yang terdahulu ada yang nggak memenuhi kuota afirmasi yeah. 20 persen yeah, yeah. nggak cukup, yeah. kemudian perpindahan tuh orang tua nggak cukup yeah. juga anak guru nggak kan, cukup, yeah. mungkin di sekolah itu nggak ada anaknya lagi yang mm -hmm. sekolah seperti itu, itu nanti kalau SMK dialihkan ke prestasi otomatis okay. itu nanti. Jadi umpamanya e, tidak terpenuhinya 100, maka yang 100 itu bertambahlah ke prestasi, mm -hmm. kalau nilai yang rapor. SMA nanti dia lari ke Jonasi prestasinya mm -hmm. itu nah, Pak prestasi Ketua, nilai rapor, iya, nilai, rapor. Apa? nilai rapor, oh nilai rapor, uh, iya. saya pikir lomba iya. makan kerupuk iya. juga <laughs> bisa <laughs> nilai rapor dari camatan, iya. semester 1 sampai semester lima, oh, okay. itu kita akumulasi. di situ ya iya. ya input apa? sendiri atau main foto e, di input, oh input oh, langsung, masuk nilai uh. juga ya oleh okay, pihak sekolah. Okay. Bukan, bukan pihak sekolah langsung. sekolah langsung aja, nah, langsung. Individu yang pakai nah foto, ini kan kirim foto. Pak, Kepala kan ya? udah online ini kan sebenarnya iya. kan. Tapi saya lihat di beberapa sekolah itu masih datang juga hmm. orang tua, apa namanya, mendaftarkan anaknya langsung ya kan, hmm. Pak? Hmm. Itu mereka di sana tetap mendaftar online, kah, atau penerimaannya offline juga, Pak? Ya kalau untuk kita kan namanya kita pelayan masyarakat. Aa. Setiap masyarakat yang datang mm -hmm. itu wajib kita layani dengan mm -hmm. baik. Mm -hmm. Namun untuk pendaftaran mereka harus memakai HP-nya sendiri. Online. Dia oh, punya HP sendiri. Gitu. Itu syaratnya. Okay. Tidak boleh kita yang mendaftarkan. Jadi di sini kita hanya bisa dipandu, ya? Memandu saja bisa, lah ya, gitu, Pak, ya. Iya, iya, ya. Dan kabarnya Pak kalau misalnya ada berkas yang kurang-kurang, ya dilapor. Itu langsung diketahui hmm. dari handphone dia tadi itu ya, ya. misalnya ada kurang di mana kurang di mana nah. begitu ya Pak hmm. karena semua informasi akan dia terima secara langsung hmm handphonenya Dari handphonenya tadi yeah. ya. Harus menggunakan aplikasi, pakai yeah. aplikasi yeah. sekarang. Yeah. Sana. Semuanya itu serba digital. Iya. Yeah. mendapatkan perkembangan teknologi. Ter hmm. Betul, terutama pemirsa orang hmm. tua yang di rumah Benar. saat mau masuk anak sekolah ini... Hmm. ...menambah aplikasi di handphonenya. Aplikasi apa tuh? Biasanya pinjol. <laughs> <dari KTV. laughs> Karena butuh banyak biaya ya yeah, kan? Iya, betul Jadi biaya. butuhlah satu aplikasi iya, lagi. Betul, gitu. aplikasi. Tapi orang <laughs> bapak... <-mezzo> ya pemirsa. Pak. <laughs> Pak, Pak Kepala dan Pak Ustadz Sama, ini uh. udah senyum-senyum aja. Karena kembali Kemarin saya dengar pemirsa baru ditandatangani Kepres untuk gaji ke. <laughs> <laughs> ya kan, kan mau masuk sekolah ya kan Pak. <laughs> oh, banyak kan? Itu, itu banyak, pengeluaran banyak ya pengeluarannya ya kan. Banyak pengeluarannya. Nah kita bahas lagi nih, SMK lagi SMK kan? ya nah, SMK kan. SMK lagi ya kan, karena fokus kita kan lebih kepada tingkat SMK. lebih. Oh, tingkat iya. ya? Jurusan Lampin, favorit ya. Pak di SMK Negeri Sembilan, uh, yang paling uh. banyaklah tingkat. banyak Peminatnya ah, nih, kira-kira apa ini Pak jurusan? Apa, ini? Pak? Kalau untuk SMK saat ini, apalagi di SMK 9, ah. ya, itu jurusan favoritnya tetap e, komputer gitu. Komputer oh. jurusan ya. Jurusan komputer TKG. itu masih TKG. baik TKJ, RpL, RPL maupun Rp. e, kalau dulu kan multimedia, multimedia namanya, ya, sekarang multimedia. sudah diroba jadi broadcasting namanya. <tuk> jadi jurusan yang berbasis komputer ini masih dikejar masyarakat. Masih dikejar mm -hmm. e, e, dan namun dan kita di SMK 9 saat ini kan. Kita batasi untuk TKJ itu karena kita anggap ya jurusan itu sudah mulai agak jenuh gitu. Jenuh, jadi kita turunkan kota, kuotanya kota tapi kita tingkatkan kualitasnya melalui oh. ada namanya kelas industri. Jadi kita buka kelas industri, nah, langsung dari Axio gitu nanti. Industrinya yang bekerja sama dengan kita. Seperti Jadi itu. begitu. Jadi kita hanya meningkatkan kualitasnya lagi. Kalau mm -hmm. untuk kita tetap menambah, menambah itu nanti masyarakat ya outputnya nanti susah. susah Dia ya. mau kerja kemana juga bingung oh. gitu ya apalagi SMK ya. 9 ini pemirsa kan terkenal Sudah ya favorit kan favorit gitu, yeah. gitu ya favorit di daerah sana ya <laughs> di daerah saya <laughs> saya kira jauh aja dulu <laughs> saya kira jauh aja dulu pak. jauh ya, dulu, ya. juga sana ya, SMK 9 ya, 9 <laughs> ya. Hmm. adik saya pun jurusan TKJ juga pak iya okay. karena nilai yang paling tinggi itu oh, ya, seperti itu. 9 itu 9 kan 9 nilai ya. yang paling tinggi oh. Oh. Kalau yang lainnya udah dua angka kan. Jadi okay. <laughs> SMK 9, 9 dan itu iya, maksudnya. SMK sama. 9 itu paling tinggi <laughs> ya. Paling tinggi. Paling tinggi. Saya pikir <laughs> Rupanya kode ininya ya kan. Kode ya, Pandai juga okay. Pak Kaswari melawan. Ya. Sesuai, ya. sesuai acara. Sesuai oh. oh. tentunya ya kan. Kemarin kan Pak Pak Abah pak, 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 pak Ketua uh. baru dari... Uh, apa Selimpuan, Selimpuan, ya? ini ya. membahas tentang program PPDB juga, juga pak, tidak tidak PPDB semua tapi pastinya pasti ada membahas itu juga mm -hmm. karena kita harus masih melakukan sosialisasi oh, gitu. okay. evaluasi okay. tahun lalu uh, data dari ombudsman yang disampaikan ke kita mm -hmm. ada dua evaluasi yang pertama uh, kurang sosialisasi okay. oh, gitu. yang kedua uh, kurang cepat verifikasi mm -hmm. jadi tahun ini kita yang sosialisasi saya pikir tidak ada lurah dan kepala desa yang tidak tahu ada PPDB oh karena yeah. kita minta oh, semua teka. kepala sekolah, yeah. hmm. semua wajib cabang dinas menyurati sampai ke tingkat lurah. Wow. Nah, jadi Betul. makanya kemarin kami diprotes juga sama teman-teman hmm. BMPS. Kok heboh kali sosialisasi SMA SMK negeri ini. Oh iya. Nah, lo enggak percaya diri teman-teman sekolah negeri ini kata percaya iya, iya, karena iya, evaluasi iya. tahun iya, lalu. Iya, gitu. Sampai di depan iya. apa? Di depan sekolah masing-masing dipasang baliho. Sudah Jangan lupa datang ya. 2024 coblos kan... gitu. <laughs> <laughs> masyarakat <laughs> itu tahu. Iya, masyarakat tahu. Jangan ada pro kontra nah, lain ya. Ya. karena kan ajas ya. apa tadi Pak keadilan ya iya ya, kita nah. melayani juga uh -huh. bahkan di setiap sekolah wajib ada posko pengaduan okay. itu hmm. kenapa dibuat seperti itu tadi yang bilang Pak Putra tadi datang so. orang tuh ke situ yang uh, apa namanya yang kurang paham tentang Uh, BPDB rendah, BPDB. rendah ini ya, pemahaman tentang aplikasi yeah. tentang tata cara pendaftaran mm -hmm. yeah. kok nggak bisa 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 yeah. bertanya di situ dilayani okay. Okay. bahkan kita kasih kata kunci jangan sempat laporan lang naik ke cabang dinas atau ke dinas. Berarti ya. Nah, sekolah saya saya tuntaskan sekolah. itu. Hmm. Ayo. Jadi jangan jauh nanti dioper-oper saya ke Capdis, dioper saya ke dinas. Memangnya <guluh> bola, di bola. bola, gitu ya. <guluh> Ada juga kemarin orang tua saya tengok di SMA bertekak dia kan. Gara -gara HP itu. saya nggak bisa download katanya uh, kan. Oh, mungkin kesalahan juga, dari uh, bukan, bukan, dia pakai HP. <guluh> uh, kotanya habis. Iya, dia pakai HP yang CG masih. Ya sekarang kan udah 4G kan, Pak? Dia masih CG. 2G, 3G, 4G oke okay, pak berbicara nih pak tentang uh, apa ya program dari PPDB ini sendiri kan banyak klasifikasi ataupun kriteria ya pak yang dinilai di dalamnya iya. salah satunya mungkin ada pro kontra dari masyarakat mengenai mungkin uh, orang tua aku dulu sekolah di sini gitu kan, hmm. abangku di sini ayahku di sini tapi aku kok nggak bisa di sini itu kan hmm. pasti tanda tanya gitu bagaimana nih pendapat bapak mengenai hal ini pak pemerintah pasti punya alasan khusus untuk membuat masalah PPDB ini. Mm -hmm. Kalau di beberapa tempat yang kuotanya itu tidak terpenuhi, tidak diwajibkan online PPDB online. Ya yeah, betul. Karena untuk apa dia pakai online pun dia capek-capek yang -capek pakai yeah. digitalisasi yeah, sedangkan yeah. diterima 100 yang daftar 50 pokoknya. Ada <laughs> gunanya iya, kan. Makanya usus yang hmm yang berlebih kuota favorit yang banyak Papua ya, ya kita favorit. bilang tapi rata-rata hampir semuanya kan sekolah negeri kita itu kan favorit menjadi ya. apa SMK kita eh, termasuk memang beberapa jurusannya kan jadi memang di satu sisi sekolah eh, SMK ini dibuat seperti ini oleh pemerintah untuk mempermudah yang kedua ya tujuannya dulu untuk mendekatkan dari rumah ke sekolah ya. hmm. itu satu tujuannya. Yang kedua, okay. untuk ya dulu, saya di SMK Satu Percut, umpamanya, mm -hmm. saya harus ke sana karena ayah saya di situ. Iya, benar. Nah, lah. ternyata kan kita dibatasi dengan aturan. Ya. Boleh aja ya. Ya. kalau nilainya bagus mau dinias pun dia mau ngambil SMK 9 bisa. Iya. Oh, Asal bisa nilainya bagus. Ya? Bisa. Boleh. Bisa ya. Boleh lintas provinsi pun lintas boleh. Lintas provinsi, Udah kayak bus ya berarti. Lintas <laughs> ya. <laughs> Asalkan <laughs> itu aja karena di posisi nilai rapot. Asal oh, nilai ya, tinggi. Jalurnya itu nilai iya. Kalau ya? jalur afirmasi dia sudah pasti ke yang punya KIP-nya. KIP Kalau seandainya dia nanti di KIP-nya berlebih orangnya maka jaraknya yang diambil. Oh. Yang terdekat. Tujuan lagi-lagi tujuannya kembali ke ke mempermudah ya? memperdekat, memperdekat hubungan sekolah dengan ya, masyarakat. rumah masyarakat itu gitu karena tentunya di dalam itu ada kedisiplinan ya Pastinya daripada itu. siswa itu Selalu diri. alasan kan uh -uh, jauh rumah Jauh terlambat. rumahnya, <laughs> datang ke sekolah. Itu alasan <laughs> Bang Putra dulu waktu sekolah. <laughs> iya betul, saya terlambat sekali kalau ke sekolah. Rupanya sekolah saya sebalik, sebalik dinding sama rumah saya. Udah bunyi belnya, ten, baru saya datang. datang. <laughs> Lanjut sana, mungkin ada lagi ditanyakan sana. Okay. Kalau udah sampai sekarang ini Pak, proses untuk PPDB di SMK Negeri 9 sendiri seperti apa Pak? Kalau untuk proses PPDB di SMK 9 mm -hmm. untuk tahap pertama itu sudah selesai. Mm -hmm. Tinggal pengumuman besok. Okay. Oh. Pengumuman besok itu berapa orang, Pak? Ya. Ya. ya, berapa orang yang diumumkan nanti kuotanya? Ya, dari kuota itu sekitar seratusan lebih lah. Terus lebih. Lah, lah ya. Seluruh satu SM satu yeah. SMK itu oh. dari berapa ribu, Pak, yang mendaftar? Yang mendaftar enggak sampai belum ribuan, belum sampai, sampai ribuan. ribuan karena ini kan masyarakat juga sudah tahu. Untuk apa dia mendaftar kalau Kalo dia gak memang, terima? Nah, gak, gak nah bisa itu dia yang perlu dia di, kan Pak kan? Disosialisasikan iya. ya kan, iya. edukasi ya kan? E, jarak ya, jarak Rumahnya jauh, dia nggak punya KIP, dia bukan anak guru, oh, kriteria dia bukan tidak disabilitas, artinya iya. dia sudah mengerti Mereka itu ya. gitu. Ayo, apa, oh. tinggal nilai lah terakhir. Iya nantilah, nantilah saya. saya ya ]nya. saya nantilah saya ikut. Nilai rapor oh nih. berarti Pak, Pak, Pak Ustadz ini uh, kebalikannya SMA ya, SMK yeah. ini ya. Kalau di SMA kan dia duluan yang jalurnya akademik, buat, ya. akademik, akademik prestasi, ya kan? Ya. prestasi kan. Kalau yang sekarang ini di SMK, yang dibedakan jonasi ya. Iya yeah. di SMK prestasi sekarang. Oh, prestasi sekarang, kalau di SMA jonasi. Iya jonasi, oh. karena kita kan bagi 50 persen-50 persen itu. Hmm. Memang uh, dulu 2020 uh, belum ada jonasi, eh 2019 atau berapa belum, belum ada zonasi SMK. SMK. Oh, Baru jurnasi. 2021 ada istilah zonasi 10% di SMK. Oh, gitu. Karena mengakomodir masyarakat nah, yang di sekitar ya, situ. sekitar juga. Oh seperti itu, nah, itu. Pak. Oke. Itu oke, dia. Oke, Makanya oke. Uh, sekarang tinggal prestasi saja yang ini. Kan nggak boleh kita buat SMK itu seperti SMA jonasi. Kenapa? Hmm. Hmm. Jurusan mereka ini macam jurusan inilah TPR jurusan apa namanya? Ya. Multimedia. Podcasting, uh, multimedia, multimedia. 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 Ya, iya, multimedia. podcasting Cuma dua sekolah di Sumatera Utara. Jadi kalau orang si Dimpuan mau jurusan itu, iya. dia kalau difaktorkan zonasi iya, kan iya, kalau dipakai zonasi nggak bisa Yalah. dia. Benar. Dia kan harus kemari ke SMK 9 yeah. atau ke SMK 1, lucut gitu kan. Jadi kalau seandainya ada jurusan-jurusan tertentu yang tidak ada di tempat lain, maka dia berkeinginan saya mau mengembangkan peluang kerja saya nanti ke depan di Dudi itu saya ke sini. Yeah. Maka saya mau ngambil ngotot jurusan itu, kira-kira seperti yeah. itu. Kan rumahnya di Helpet sana, sekolahnya di Percut sana. nggak ada masalah. Hmm, Dudi tahu masalah. Dudi. 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 Duda. Duda dia yang tahu. <laughs> dunia usaha dunia, dunia industri. industri. Dunia. Nah, sana langsung Karena Bang <laughs> Memang pandai aja ya iya. cari celah ya Bapak ya. Pak ini Pak Pak Basri bilang Pak Ustaz bilang Dudi kan saya <laughs> ingat waduh Dudi nah, Helin nampaknya. Ya. <laughs> Duda keren banyak <dengan> duit ya. Iya. <laughs> langsung disambut lagi <laughs> ya. Disambut kan? ya Pak ya. Hmm. Oke, kalau untuk tahun ke depannya nih Pak, yang diharapkan seperti apa sih PPDW ini Pak? Mungkin ke Pak Basri sendiri. Iya, Pak. Ya, kita Uh, tetap berharap memang mm -hmm. pelaksanaan PPDB ini uh, dengan daring, dengan online seperti ini uh, lebih teratur. Mm -hmm. Kita juga nggak perlu jauh-jauh, cukup di rumah sambil nonton TV daftar. Mm -hmm. Tak perlu menghabiskan uang harus ke sekolah. Mm -hmm. ke, di dalam aplikasi, kita juga ada nomor kontak. Kalau nggak oh, ngerti, okay. bisa telepon. Nah, kalau misalnya gini, Pak, nggak itu tuh, nggak kabur, Gata. kabur, nggak ya, kabur. Di, dia dia Jadi, nanti kabar -kabar. prosesnya kan gini, ah, dia Bang ah. Putra. Yang pertama calon peserta itu mendaftar, yeah. sudah berhasil notifikasinya berhasil, yeah. oh. maka nanti yang pertama diperifikasi oleh sekolah, okay. oleh sekolah itu blur, maka ditolak. Okay. Di situ ada informasi uh, ditolak karena ya, kabur, oh, uh, ada fotonya ya, ada. Bahkan saya minta kepada panitia PPDB bukan hanya notifikasi yang berbicara tapi telepon atau WA. Oh iya ah. ya, kadang -kadang tidak, ya, kadang banyak, iya, kadang-kadang kan iya dilihatnya itu, iya benar. Jadi udah lewat, ada juga kasus masuk ke saya dua kemarin. E, udah lewat pendaftaran 27 puluh tujuh kemarin, mm -hmm. e, baru dia minta, saya baru tahu ditolak. Oh, oh. Nah, Ketinggalan ini. informasi. telepon kepala sekolah, telepon e, verifikator sekolahnya. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Kami sudah telepon nggak angkat. Oh berarti kan nggak salah di kita. Oh udah okay. telepon. Iya, udah dikasih maksudnya mau ngasih tahu ditolak gitu kan. Saya padahal mau kasih uang kaget nih. Kan? <laughs> <lalu>, ya. <laughs> Tapi ditolak oleh dia Tapi ditolak. Gitu, ya, membuat rezeki gitu. Iya. Itu dia, baru nanti kalau sudah berhasil verifikasi di sekolah, mm -hmm. maka satu tingkat lagi verifikasi di cabang dinas. Ya, oh, oh gitu Pak. Oh, iya, iya, iya. akhirnya ya. Iya, jadi jenjangnya ada Pak ada ya. Ada. Ya? ada. Maka sebenarnya oh. sangat ketat. Sangat ketat. Jadi pemirsa jangan cuma lobby sekolah ya, lobby nggak bisa, nggak <laughs> bisa. <laughs> kalau satu ya, gitu, ya. kalau satu bisa. Iya <laughs> 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 yeah, iya. Berarti aduh. di sekolah harus banyak juga lah ya Pak Kemsek uh, ya perikatornya ya kan, ya, kan? Ya, bisa kita sendiri kita... itu kan? Kita setiap uh, jurusan, jurusan itu ada satu verifikator. Oke. Okay, Dan sampai malam itu biasanya. Sampai malam. Oh sampai malam ya. sampai jam ya. berapa ya, pak? Malam. Setiap hari itu harus selesai semua verifikasi. Ya. Malam lah yang ter mendaftar satu hari itu selesai okay. semua. Setiap malam. Ya. Pokoknya ya. jelas lah nampaknya sampai malam, ya <laughs> kan. Lembur-lembur dicari iya, lembur. semua uang lembur, minimal ya, kan. misok lah misok kan, lekat-lekat <laughs> situ ya kan? Oke. Okay. Intinya semua yang dilakukannya yang terbaik ya, ya. untuk pendidikan hmm. kedepannya. Karena kan pak banyak kan kan. Uh, orang tua ini dia nggak terlalu. Jangan orang tua siswa itu pun. Mm -hmm. kalau WA cepat dilihatnya, tapi, tapi kalau uh, aplikasi, aplikasi itu ya. kan ya, enggak dibukanya. Betul. Padahal kita kan harus lihat kan, iya, atau nanti Pak Ustadz mau ngasih pulsa tambahan <laughs> dari situ, kan? <laughs> Mungkin ada disisipkan tuh konten-konten di dalamnya itu ya kan, kuis, giveaway mungkin ya. Giveaway baru dibuka-buka aja terus ya kan, kalau enggak kan dia enggak ini, enggak aware. Jadi kalau sudah oh, kelewatan gitu Pak, enggak bisa lagi lah? Kalau sudah, kalau sudah mendaftar dia, hanya uh -huh. tinggal verifikasi enggak masalah. Oh. Yang, yang umumnya gini, dia mendaftar di hari terakhir, ya, 5 pak. menit lagi sebelum penutupan. Ya, tinggal verifikasi kan, ya. tapi kalau tertolak itu ya enggak bisa daftar lagi habis waktu. Oh. Habis waktu. Tapi kalau verifikasi sampai sekarang pun masih ada beberapa yang belum diverifikasi. kita perintahkan tadi di grup untuk diverifikasi segera karena besok hari ini sampai besok mudah mulai pemeringkatan. Nah, besok kan pengumuman yeah. yeah. yeah, itu. Berarti itu diurutkan semua lah dari di poin, -poin ke ranking. Ranking. Baru garis, sebenarnya sebelum kita tutup portal pun sudah tahunnya itu. Sudah siapa iya, yang lulus, nah. siapa yang enggak, ya kan? Terbuka, karena hanya kan saja gara-gara kemarin terlalu banyak permintaan untuk yeah. ditolak karena yeah. tahu yeah. dia enggak lulus Reset, di situ, kita aja. tutup sementara sambil yeah. menunggu perengkingan ketahuan ya sebenarnya siapa juara siapa yang dulu <laughs> iya, siapa yang dulu karena kan berdasarkan ranking dia kan udah yeah. sistemnya kan pak merankingnya iya, ya. sistem, ya. rankingnya kan nggak ya. kita yeah. lagi kan yeah. Seperti itu sana beda sama kita dulu iya, yeah, di zaman kan. kita tuh nggak ada yang kayak gitu ya kan <laughs> dulu kita sama emak kita berangkat ya kan ke sekolah <laughs> ayo mak mau daftar di sini <laughs> gitu yeah. ya kan paling nim nim yang menentukan Betul. gitu ya dulu pemirsa Nilai -nilai gitulah kami ya kan di bawah lebih ya kan Oke, Pak. Ya. Bisa, ini, ini buka kali rahasia. Kita komisial dulu pak ya kita oh lanjutkan iya. nanti ke pemirsa ya ini lebih seru sekali dengan Ustadz Basir dan juga dengan Pak Kepsek ya iya, karena ini pembahasannya mm. yang lagi hangat-hangat sekarang iya. gitu ini ya ibu-ibu di rumah harus tetap duduk ya stay tune terus sih iya. <laughs> karena ya, kami Tepat akan kami. kembali setelah kita ini satu lagi iya. lagu silakan Laskar Pelangi <tuk> Pemirsa kembali lagi bersama saya Putra Siagian dan Hasanah di sana ya. Kita ya, bahas tentunya. tentang PPDB ya. Iya. Buat pemirsa mm -hmm. nih yang pengen tanya-tanya seputar PPDB untuk tingkat SMK ini juga boleh loh pemirsa. Ya. Langsung saja hubungin kita di 08116100386. Hasanah ulangi sekali lagi 08116100386. Jadi pemirsa yang punya pertanyaan ya, ini nanti bakal langsung dijawab oleh narasumber kita mm -hmm. nih. Ada Pak Basir ya, selaku Ketua Panitia PPDB Sumatera Utara. Langsung ketuanya, ya kan? eh, iya, mm -mm. jadi mungkin ada permasalahan ya, kira-kira mm -mm. kalau yang nggak lulus nanti gimana ya anak aku ini mm -mm. gitu ya, boleh langsung ditanyakan solusi dari bapak ketua kita, atau juga boleh nih ke bapak Kaswardi selaku kepala SMK negeri 9 Medan. Iya. Ya, Sebenarnya pemirsa ibu-ibu emak-emak -ibu, di rumah ya kan nggak usah bala takut, kalau nanti nggak lulus negeri bawa aja ke luar negeri, <laughs> iya ya kan? Seperti anak saya pemirsa, uh, sekolahnya luar negeri, iya. luar negeri. di mana di swasta. <laughs> 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 iya 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 iya. Iya, ngapain iya, iya, susah saya ya, kan? Mau ke luar negeri. <laughs> iya. <laughs> nah ini okay. ke Pak Basir dulu lah kita ya kan, iya. Pak Basir kan dari tahun ke tahun uh, PPDB yang mana Pak yang terbaik, yang sekarang kah atau dulu pernah begitu mm -hmm. Pak? Menurut bapak lah. Iya. Uh -huh. Karena kan setiap Uh, tahunnya mm -mm. itu ada progres, ada yang ya. pasti ya. juga ada evaluasinya juga ya. Yang Pak? mana yang lebih nyaman Bapak Iya. <laughs> iya. Uh, di tahun pertama dulu ada sebenarnya agak lumayan lancar di pertama itu biasa itu kan. Oh. Uh, ada selalu kekurangan uh, diperbaiki, tapi ada dulu yang luar biasa di SMA 2 kan. Mm -hmm. Kemudian di tahun kedua mulai ada perbaikan-perbaikan. Tahap ketiga tahun ketiga ada perbaikan. Mm -hmm. Sempat di tahun kelima itu ada terjadi turbulensi yang luar biasa dulu, mm -hmm. uh, tapi terakhir bisa diatasi juga. Saat itu okay. ya, saat ya, donnya, ya. Saat down ya, ya servernya down mendaftar di SMA saat SMK 9 di di tertulis itu nias gitu kan. Hmm. <laughs> Jadi apa, eh, dia pengaturan misalnya servernya, daftarnya itu. ke tempat sana, ya, yeah. kan? yang lulusnya tuh, yeah, iya, <laughs> jadi, oh, bisa pindah, pindah, pindah sekolah, iya, dia, gara-gara gitu. oh, sistemnya itu belum sistem bagus, mau ngaturan nah, sistemnya, ya, jadi, itu heboh di tahun itu. kemarin, Bukan tahun konsernya ke aja bisa error, ya? iya, iya, jelas lah, iya, <laughs> oke, nah, ya, kan, teknologi juga bisa error, iya, gitu, sama ya. yang buat manusia kan, oh, teknologi, ya, pasti bersalah, pasti ada yang yang saja yang apa, terus, Pak, selanjutnya, tahun keenam, 6 sudah sangat bagus, ada evaluasi sedikit, mungkin dari eksternal, dari luar, dan dari Irjen. Tahun ke-7 ini, kita berusaha semaksimal mungkin uh, untuk lebih bagus lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Mm -hmm. uh, harapannya, memang, mm -hmm. biar pelayanan terhadap masyarakat itu uh, terperhatikan dengan bagus. Tidaklah pula nanti menjadi keluhan-keluhan. Kalau ada pun keluhan, kami siap melayani. Yeah. Nah, pada dasarnya, yeah. memang kami manusia juga, kalau ada keluhan. Tapi, kalau masalah kecurangan, sampai saat ini yang uh, tetap. Aplikasi kalau sudah masuk ke situ udah nggak bisa diapa-apain. Oke, oh, yeah. okay, sudah. Jadi ada yang bertanya, Steve. bantulah bang, pemilih saya kalau eh. sudah masuk aplikasi, mohon maaf tonton aja. Iya, tonton, tonton, aja, aja. Ingat, tonton, aja. tonton aja. aja ya kan. Tunggu aja ya kan. Iya. Karena betul, tidak betul. bisa berbuat apa-apa. ya Tidak, karena kan udah masuk langsung tandanya kan sudah orang pun sudah bisa melihat hmm. uh, umumnya ya. eh, ibu udah mendaftarkan ke aplikasi masuk. Udah muncul nama ibu di situ, nomor sekian, nilai ibu sekian, udah dipoto-poto orang terus. Oh, okay. nanti malah dia kalau nggak masuk, tiba-tiba masuk, dipertanyakan. <gat> itu yang dipertanyakan. Bisa <gat> ini namanya ini nggak lolos ya, gitu ya. Janganlah berusaha untuk mencoba seperti itu, karena secara psikologi anaknya nanti kalau ketahuan, mentalnya dikeluarkan juga. mentalnya nanti, kan, nanti kan. Don, ya karena <gat> sekarang kala. ini kan Ketanya. orang tua ya Pak Kepala ya, ya. banyak yang pengen, instannya kan. Iya. Padahal prosesnya itu kan harus dilalui oleh anak. Iya. Kan? Pernah dulu kemarin tuh ada juga pemilih saya, saya bilang gitu kan. Mm -hmm. Wah nanti nggak kuat duit kita, saya bilang gitu ah, kan. Oh iya, <laughs> saya iya. coba pura-pura aja nyanyi. <laughs> <nanya>, kan? <laughs> lah jangan seperti itu kan. Jangan Ayuh. terbiasa. Biasa kan yeah. uh, anak kita ini apa namanya berjuang ya, Pak? Ya, berjuang ya. Kalau memang nggak lulus di situ ada jalur berikutnya. Bahasanya proaktif, begin Pak. Ya, iya, Dilihat, kemudian terus ada juga sengat. gini, uh, hmm. Bang Putra. Uh, buat sana, memang perlu kita usus untuk SMK ini. Ya, hmm. saya karena pernah kacap di situ, pernah mengarahkan. Kemarin punya kita juga edukasi, juga ya, uh, kepala sekolah ini agar menyampaikan ke orang tua. Mungkin pemirsa, pada kesempatan ini juga, iya, saya silakan. tidak lupa menyampaikan ini. Hmm. Uh, kalau anaknya itu mau mau kerja, mau mau bekerja, mau fokusnya cari wira usaha, usaha atau mau melanjut atau bekerja wira usaha lah. Ya. maka tolong jangan daftarkan ke SMA, ya, karena betul. SMA itu fokusnya mau melanjut. melanjutkan ya. BMW dia, ya, BMW, dia. BMW, bekerja ya. melanjut wirausaha. Wira ya. ya. Jadi kalau mau melanjut saja memang ke SMA, ya, betul. jangan ikut ikutan, maka. SMK ini kan disiapkan mereka keterampilan lab kerja yes. semua soft skill dan hard skillnya disiapkan untuk memang itu ke siap situ. kerja siap ya. kerja siap buka usaha, ya, siap buka usaha eh, bukan itu. ini masuk dia ke SMA nanti cita-cita mau bekerja iya. salah karena di SMA nggak ada bengkel enggak ada pelatihan soft skill di situ hard skill Betul. nggak ada Gat, iya, yang iya. ada di situ ya soft skill ada tapi bagaimana anak-anak kita nanti ke depan Melanjutkan, karakternya bagus bagaimana iya. melanjut di ke perguruan tinggi perguruan benar, benar, benar. Ay, ini terbalik balik akhirnya memang Ya, jangan menjadi orang tua atau anak yang ikut-ikutan. Karena anak orang ke SMA, maka ke SMA salah. Hmm. Kalau mau, memang tujuannya nanti mau bekerja dan berwirausaha. Ya, sudah, pilihannya pasti SMK. Nggak usah ke SMA. Udah fix itu Pak fix ya. Itu. Fix itu. Ya, kan? Karena seperti itu, daripada menambah pengangguran nanti. Iya betul. betul, Di situ. Karena Pak sudah Pak ada sebenarnya teknik untuk memilih ya Pak, Pak ya. Pak Ustadz ya. pengangguran yang hmm. saya. <laughs> Menanggah pengangguran nanti. <laughs> Nampak kan saya nganggur. Ya? Saya. <laughs> Sensitif ini. <laughs> bercanda, bercanda. <laughs> iya, iya, iya. Jadi Al luar biasa. Alumni dari ke, apa SMK, SMK 9, 9 sendiri sih. saya dengar kan memang ini ya sudah banyak yang berhasil nih. Iya. Ya, Tentunya itu menjadi kepala sekolahnya bangga. Iya ya? dong. Udah gian, Pak kan Pak Kaswardi kan ini sekolahnya jadi favorit deh di LPT ya. ya. iya Pak ya. Pernah nggak Pak ada orang tua yang minta gitu Pak tolonglah Pak bantu anak saya gitu ya kan. Nanti bika Ambon beres Pak. <laughs> ya, ada juga lah ya Pak. Hmm. tadi. Tentu, kalau ada permintaan-permintaan begitu, kita tidak bisa nonton aja. Kan? Ya, arahkan ya. aja ke sistem. Bisa ya kan? Ini mekanisme si kita bantu. Kalau nggak lulus di tahap pertama, kita bantu nanti masuk di tahap kedua. Ah, kita aja, kita bantunya begitu. Nah, itu iya, kan? dia, ya. Ya, bantuan. prosedurnya, jalankanlah. Kan ya. gitu, di tahap kedua itu ya, Seleksi nilai rapor. Ya, ya kalau nggak lulus juga, keluar negeri lah, keluar kan negeri. Gitu. Luar ya. <laughs> negeri, itu ya, kan? Nah, itu nah, sudah cocok, kamu merasa. cocok, bungkus <laughs> <itu mungkos. laughs> karet dua. Iya, <laughs> pakai karetnya dua. Ya, kemudian ya kita uh, sampaikan juga ke pemeriksa ya kan, supaya kalau memang sudah masuk SMK ya pilihlah uh, jangan ke satu jurusan ah, saja. ini dia. Uh, lihatlah uh, prospek ke depan juga. Betul. Ya jangan karena. OTKJ oh, itu udah dari dulu banyak Bulannya peminatnya lalu buru-buru gitu, ke TKJ. Jangan. Semua nanti Jangan. ngamarnya itu. ke TKJ. Nah, karena di SMK 9 itu ada enam jurusannya. Apa aja itu pak? Ya. Satu KJ. TKJ, yang kedua RPL, RTPL. yang ketiga itu Broadcasting. Lalu ada DKP, Desain DKP. Komunikasi Visual. Ya. Lalu ada Animasi. Animasi, bagus-bagus ya. wow, bagus, ada lagi Pekerja Sosial. Pekerja nah sosial, semua jurusan ini, sudah kita carikan partnernya, dudinya. Oh, untuk dudinya Untuk uh, ada. supaya ini kerjanya iya kerja. Hmm. Nah, baru-baru ini kan kita datangkan ada 27 industri kita datangkan ke Jogja sembilan. Itu semuanya rekrutmen. Siapkan rekrut mereka, ya, Jadi alumni ya. kemarin itu yang tamat, kita datangkan hmm. industri kita baik dekatkan. menjadi pekerja nah. maupun menjadi istri, Pak ya, direkrut <laughs> Jadi kita mau nambah enggak, bukan, maksudnya, <laughs> Mana tahu kan karyawannya iya, kan mau mencari. Iya. Mana tahu. Mana, mana tahu, tahu. ya. ya, ya. ya kan, uh, bisa jadi. Ada <laughs> yang, yang pas di sini. Tidak menutup kemungkinan kan. Kan karena sudah tamat. Okay. Kan kalau sudah tamat itu boleh kan. Oh, iya gitu. iya. Betul, udah boleh. Jadi begitulah kita di SMK itu untuk yang 27 uh, itu Pak ada yang juga dari perusahaan asing, Pak. Ada iya. satu oh. dari Jepang itulah. Uh, Indo di Jepang itu teknik. untuk caregiver perawatan oh. lansia. Oh, lansia. Oke, okay. nah, itu dari Rexos itu dia. Iya, itu uh, okay. kita uh, joinkan dengan perusahaan itu. Jadi udah kerja terus lah orang itu ya biasanya ya? Iya, bekerja lah. Sekarang kita siapkanlah mereka untuk uh, dilatih, kemudian yeah. ikut tes, hmm. yaitu melalui. Uh, Kementerian Tenaga Kerja. Mm -hmm. Kita kerjasamanya sudah melalui Kementerian Tenaga Kerja. Mm -hmm. Nanti mereka kalau lolos pelet, apa tesnya, dia dilatih di BLK. Oh di BLK di latihan kerja. Ya, setelah latihan selama enam bulan, baru mereka dikirim mm -hmm. ke Jepang. Nah untuk anak guru sendiri nih mm -hmm. yeah. Pak Ustadz boleh, Pak Sekolah boleh Dia gurunya guru di dimana? Mestikah guru di sekolah itu? Atau boleh nanti dia guru di SMK lain iya. ya kan? Tolonglah Kalo dulu lah like, ya katanya nah. Iya nah, cuman itu Pak Ustadz? Itu uh, hmm, pengertiannya anak guru yang mengajar di sekolah itu Mesti oh, anak kandung tetap, Pak? Iya. iya anak kandung Karena oh, masuk di dalam KK nanti kaka, di KK, akte kelahiran, dicek DNA iya. Pak di tes. <laughs> <laughs> Lebay ya kan? Perifikasinya Iya perifikasinya berikalan Iya kan. Jadi anak uh, uh. memang bedanya dulu pernah uh, ini pernah protes teman-teman yang guru yang guru swasta yang mengajar di sekolah negeri. Mm -hmm. uh, dulu hanya guru negeri. Jadi sekarang ini menjadi ya mungkin disuarakan lah. Hmm, jadi sekarang asal guru di sekolah itu. Uh, Maksudnya boleh. hanya guru PNS dulu gitu ya? Dulu ya. awalnya. Oh yang Kalau PNS saja. Yang guru honor di mengajar di negeri boleh. di sekolah itu boleh. Boleh juga. Pokoknya Tapi dia guru lah ya pak. Ya. Enggak, oh, dulunya, guru. dulunya oh. negeri, guru negeri aja. Sekarang kan guru itu yang mengajar di sekolah Status itu kan bukan hanya negeri, ya, ada. ada. juga yang guru honorer honor. Jadi itu tetap P3K. juga perlakuannya sama. Pegawai-pegawai okay. ya. juga Pak, misalnya anak tu nya gitu. Iya, bisa. bisa. juga. Oh, berarti ada, ada, nanti rekomendasi tenaga pendidik sekolah. dan tenaga kependidikan gitu lah iya, ya. betul, oh, betul, betul Mantap betul. kali ya kan. Betul, betul, betul. Kok bisa tahu lah Putra ini Udah macam guru. Ini udah Saya sebenarnya mau mencalonkan Kadis Pendidikan <tuh> ya, saya, wola, saya wola. Ekologinya eh, iya pula ya. Kan kopekologinya. Iya, di sini semua gitu ya, kopeannya ya. <tuh> Biar, biar ini, Pak, kandil. biar dekat ah, ya, iya, biar iya. ya, kan? mana tahu nanti ada job di sana. Iya, berarti <laughs> Pak itu membuktikan bahwa dia tidak pengangguran. Oh iya, 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 iya. <laughs> saya musisi, Pak. Ya, mutar mutar sana, mutar sini. Ya, siap siap. Nah, dari Sumatera Utara sendiri, Pak, SMK mana, Pak? Yang mungkin pertama, pemirsa, mungkin belum tahu nih, ya, berapa jumlah pendaftar. SMK, iya, ya kan pak, pak arti, kuota ya, SMK yang diterima. SMK. Baru berapa, berapa yang diterima? Itu. Boleh pak dijelaskan pak. Uh, kalau SMK yang diterima itu sekitar 58.000. Itu dari seluruh 444, Dari seluruh, seluruh Indonesia. Ya. Nah, Sumatera Utara, <tutup> Sumatera 58.000, empat ratus empat puluh Kemudian di tahap satu kemarin yang sudah mendaftar itu empat ribu yang sudah mendaftar. Tapi sebenarnya kuotanya nggak empat ribu itu. Kuota, ta kuota, semua kan lima puluh ribu, tekan lima persen, tahap satu, lima persen, tahap dua, hmm. jadi sekitar yang yang terterima nantinya itu yang ter di yang direbutkan di tahap satu itu sekitar lima belas, lima belas ribu lebih, lima belas ribu, lima belas ribu, lima belas ribu, lima tidak ribu, oh. tidak belas tidak tidak tercukupi kuotanya. Ya. Artinya tidak berlebih pendaftarnya, berarti ya, dia, kurang gitu kalau Kurang iya, gitu karena ya. tidak kurang. apa kuota misalnya 100, pendaftar iya. 50 iya. gitu ya kan. Baik iya. Pak, ini kita sudah hmm. mendekati ujung iya. sih Kita kan. pengen dengar nih Pak, hmm. closing, closing statement dari Bapak dari pak kepala. Apa sih pentingnya ya dari PPDB untuk SMA ini untuk persiapan ya. juga untuk para orang tua di rumah Betul. sebagai wawasan juga Pak untuk ke ya, dengan Bawas. dari Pak Kepala dulu baru tutup nanti dari Pak ya. Basir Silahkan Silakan Pak Kepala. Uh, baik, untuk PPDB SMK ini perlu kita uh, lihat. Ya, uh, pertama tadi lihat jurusannya, ya, jurusannya Pak. Kemudian lihat outputnya. Nanti anak kita, hmm. kalau ambil jurusan itu kerja kemana? Ya, kemana Pastikan ya, dulu anaknya itu memang mau bekerja atau mau melanjut. Mau melanjut nah, ya. Kalau dia memang mau bekerja, masuk ke SMK. SMK betul. Kalau dia mau melanjut, tentu masuk ke SMA. SMK, ya. ya, itu yang sangat perlu di... E, bagi orang tua ya jangan paksakan anak itu untuk sekolah di SMK oh. sementara dia tidak berminat di situ oh. karena itu kasus-kasus yang banyak kami temui di tengah jalan dia nanti berhenti. dia berhenti okay. di depan kita dia mampu menjawabnya seperti itu kan oh. Mama, Mama dulu itu yang maksa saya sekolah di situ. Oh, Sementara iya. Mama saya mau lagi, yang ya. lain gitu. Mama jadi, aja lah yang sekolah di situ. Iya, sepertinya. jadi sampai nangis orang tua. Kan oh, kecewa itu, jadinya kecewa, ya, ya kalau bener. udah kayak gitu. Itu oh. ya. Itu yang perlu bagi kita ketahui semua. Mungkin ya. ada itu, lagi Pak Kepala yang permasalah permasalahan orang tua yang mendaftar ini ya kan? Ya saya rasa itu yang sangat uh, perlu bagi masyarakat itu tahu. Anaknya mau... Bekerja atau mau melanjut ke perguruan tinggi, nah, jangan, kemauan, tuh ya, ya, pak ya. jangan kemauan, kemauan orang tua. Eh, kalau kemauan orang tua mungkin ya anaknya sampai ke perguruan tinggi kan gitu. Betul. Tapi kemampuan anak seperti apa? Ya kita nah, ya. lihat dari akademis ya, kan juga. Kembang. Kita tahu ada pertimbangan-pertimbangan. Karena ya. memang untuk tingkat akademis di SMK kan memang nilainya lebih rendah daripada SMA. Oh, iya. nah, karena dia fokus karena, ke praktek Karena ya kan, fokusnya Ustaznya. ke praktek kerja praktik. Gitu ya. Oke, Oke, baik. Terima iya. kasih, iya. Pak Kepsek ya. Yang sudah dijelaskan oleh iya. Pak Kepsek ya. Ditutup dengan inilah ya. Iya, mungkin kita dengar nih closing statement dari iya. Bapak, Bapak Ustaz. Ketua Panitia PPDB Sumatera Utara, Bapak M. Hasibuan. Silakan, silakan. Pak. Iya. Pak. Ya, uh, Pendaftaran PPDB tahap 1 itu sudah selesai bahkan besok pengumuman. Uh -huh. Untuk PPDB tahap kedua nanti dimulai tanggal 1 Juni. 1 Juni. 1 Juni sampai 8 itu khusus wilayah 7 sampai 14. Iya, itu. Wilayah 14 7 itu Labuan Batu Raya, Ketapsel, ya. Sidimpuan, ya, Nias, Nias ya. Taput sampai Samosir. Nah, itu wilayah 1 eh, eh, wilayah 7 sampai 14 tanggal 1 sampai 8 wilayah Medan sekitarnya hmm. wilayah 1 sampai 6 hmm. itu nanti tanggal 9, 9 uh, sampai tanggal berapa itu 4, 14 atau 15 itu. Iya, 14, uh, 14. Kemudian 14. nanti ditambah lagi nanti perpanjangan sekitar 4 hari lagi. Oh, masa perpanjangan. Perpanjangan ya. itu mana SMA, tahu, ya, Pak, ya? <coughs> mana tahu yang dita, yang Sakit, di wilayah ya, ada ya. yang ada yang kelupaan mendaftar, ya. ada yang Uh, mungkin nggak tahu di informasinya, ya. kesempatan, masih kita kasih ya. kesempatan. Loh, jadi biasa. itu terbuka khusus untuk Sumatera Utara. Jadi kuis ributan. Iya, yeah. oh. jadi istilahnya gitu. mana yang belum boleh, masih dikasih waktu sekian hari lagi. Kita okay. akomodir itu biar nanti yang terlupa-lupa masih ada waktu untuk mendaftar. Kemudian pesan kita, khusus yang orang tua uh, pemirsa yang berhadir pada uh, uh, acara Markombur ini, uh -huh. uh, pilihlah SMK sesuai dengan bakat anak karena anak ini ke depan menjadi anak yang siap latih untuk mungkin bekerja atau berwirausaha kalau seandainya dia nanti apa namanya memilih jurusan apa dikasih pertimbangan agar dia itu betul-betul memilih itu kemudian kalau di jurusan itu sudah banyak peminatnya mungkin banyak di jurusan-jurusan yang sejenis yang lainnya juga untuk bisa diisi biar SMK itu terpenuhi karena memang mohon maaf setiap tahun SMK ini ada saja kelemahan kekurangan pendaftarnya. Betul, betul. Saya masih heran nih harusnya pemerintah sudah menerapkan. 70% SMK, 30% SMA. Hmm. Harusnya, nah, ini ya. kalau Sumatera Utara agak terbalik-balik ini. 60% SMA, 40 SMA. 40 SMK, 40% SMA. Yeah. Terbalik arusnya. Kita ini dengan jumlah penduduk yang besar, mm -hmm. kemudian sudah banyak dunia usaha, dunia industri kita, so banyak perusahaan-perusahaan. Yeah, skill itu yang iya. tamakan, ya. Harusnya kita upayakan agar ke SMK. SMK dong. Biar anak-anak kita ini nanti ya siapa siap yang dunia kerja. Yang ya? mengisi mengisi yang lain janganlah anak SMA. Iya. Saya juga usul itu. Iya, Pak itu kita Putra. Kita Kita tekan usul nanti Pak nanti, Tenaga, nanti, tenaga, nanti, tenaga nanti, kerja ini <laughs> usul iya, itu cocoknya kan. Iya. Jangan diterima yang lulusan SMA, SMA. mau jadi situ karena iya. itu gawe teman-teman SMK itu. Jatahnya harusnya. Iya, ya, karena iya. mereka sudah iya. siap. Iya. Nanti yang SMA masuk situ dilatih lagi. Iya, diajari lagi kan Karena memang siap kerja Wah, iya, luar. Nah, Jadi, ya. Betul. Itu dia. Jadi itu mungkin pelaksanaannya nanti hmm. di akhir Juni nanti pengumumannya. Hmm. Ya mudah-mudahan kami doakan hmm. semua orang tua hmm. yang berkehendak. Satu lagi sebenarnya yang paling nah, gimana, penting okay. pada Ada pada. Lagi untuk ya. negeri ini ya. Ya, harusnya uh -huh. harusnya ya. Harusnya. Uh, karena pemerintah memberi subsidi gurunya PNS ya. dan semua ya. harusnya yang yang mampu-mampu sekali itu Yeah. kasihlah kuota ke yang kurang mampu. Iya yeah, harusnya oh, seperti okay. itu. Karena Penang sekolah senang. negeri kan yeah. <coughs> memang nggak larangan sih orang yang punya kemampuan harus ke negeri, mm -hmm. tapi Ya kalau ke swasta mungkin agak keberatan yang kurang mampu karena hmm. uang sekolah dan yang lainnya. Okay, mungkin itu dia saran kasih. dari kita ini. Saran Oke. bagusan nanti yang ya. mampu ke luar negeri saja. <laughs> <juga>. Jangan <laughs> di negeri ya. Seperti anaknya bang Putra ya. <laughs> luar negeri. Ya. <laughs> luar negeri. negeri. Kirain tak ke negara mana ya, ya. rupanya. rupanya ke swasta. Istilahnya swasta. Hmm. Baik. Lalu, luar biasa sekali pemirsa. Demikianlah uh, dialog kami si kami hari <laughs> ini ya kan. Ya, ingat pesan Pak Kepala dengan pesan Pak Ustadz tadi. Hmm. Bahwasanya jangan sampai salah memilih. Jurusan ya, mm -hmm. jangan pula nanti gara-gara mau masuk SMK. Yang dipilih jurusannya amplas Padang Bulan. Nah, ini nggak bisa. nggak <laughs> ada okay. antar lintasnya beda. Iya, <laughs> oke, terima biasa, kasih pemirsa. Ya? Saya Putra Andika Syagian bersama rekan saya. Benar, Hasanah pamit undur diri. Sampai bertemu di acara Markombur selanjutnya. Ya, silakan anak sekolah.